Selamat bertemu lagi sahabat-sahabatku di channel ini. Semoga semua pada sehat-sehat dan selalu semangat. Saat ini kita lagi berada di loket bis Sinar Jaya yang berada di jalan Matraman Garingin. Ini sahabatku terpantau di Sinar Jaya nomor 41 yang menuju Madura. Ini sudah persiapan menaikkan penumpang. Ini dia bagasi bawah sudah mulai dibuka, para penumpang sudah menaikkan barang. Ini dia barang penumpang sudah dikasih label. Nah, ini sudah dimasukin ke bagasi bawah. Ini kebetulan hari ini tanggal 5 Oktober 2024. Nah, kebetulan ini suasana di Bandung hari ini agak mendung. Ini lagi penumpang masukin barang ke bagasi. Di Sinar Jaya ini mempergunakan mesin Hino dengan karoseri Laksana. Jadi di Sinar Jaya 41 ini menuju Madura, tiket untuk Madura itu dari Bandung ke Madura 540.000, cukup terjangkau dengan bis yang eksklusif. Jalan Soekarno Hatta, Babakan Ciparai, Garingin. Ini kelihatan penumpang seperti beli jajanan dulu. Kebetulan di depan loket ini ada yang jualan makanan khas Bandung adalah batagor. Ini dia makanan bakso tahu siomay rupanya. Ini ternyata penumpang masuk ke dalam bis harus lepas sandal, sepatu. Nah, di
sini udah disiapkan kresek, laci kresek untuk tempat sandal dan sepatu. Ya. Ini adalah salah satu penjaga kebersihan di dalam bis. Sepertinya masih nunggu penumpang dia. Kebetulan hari ini berkisar jam 2 siang sore ke bawah. Ternyata ini sangat mengasihkan para penumpang sebelum berangkat. Ini ada makanan ciri khas Bandung, bakso tahu siomay. Jadi para penumpang, alangkah baiknya sebelum berangkat siapkan ini bakso tahu siomay dari Bandung. Hei, mantap Pak ya? Mantap. Coba kita lihat siomaynya betapa enaknya itu. Jadi sebelum berangkat, baik yang ke Sumatera, baik yang ke Madura, beli dulu oleh-oleh siomay tahu Bandung. Ya, Pak? Iya, mantap. Mantap. Cepat-cepat. Ini kita lihat kalau serinya ini adalah kalau silangkana dengan mesin Cino. Cepat-cepat. Begitu terus channel ini di Sinar Jaya selalu jaya, selalu jaya selalu. Terima kasih yang nonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah di Sinar Jaya 41 RF yang dari loket Bandung yang menuju Madura.